Balik lagi di malam-malam, jangan tidur dulu. Berisik banget tuh, wawu-wawu aja. Ini ngapain sih? Zer. Nggak, mana ya? Gue nyari apa? Nyari apa? Gue nyari dia tadi nggak ketemu-temu. Nyari apa? Kekurangan kamu. Di mata gue kelebihan doang kelihatannya. Nyanyi kayak gue nyanyi-nyanyi. Lo pernah nonton bola bareng-bareng gak? Nobar sama orang-orang di tempat lo? Sering, gue anak bola. Iya, teman-teman sekomplek biasanya gue. Di komplek pada nonton bareng juga? Bareng. Sama komunitas juga ada gue komunitas. Cobain nonton di rumah gue, seru. Emang kenapa? Kita mah bukan hanya nonton bola, kadang-kadang kita ini nonton layar tancap. Udah pernah belum nonton layar tancap, Dita? Layar tancap? Tancap-tancap itu? Layar yang ditancap. Mana tuh layar yang ditancap? Tancap nih, tanah gini, layar. Tengahnya layar pakai proyektor. Bioskop darurat. Oh, yang kayak di kampung-kampung gitu? Iya. Nah, emang dari tadi ngomongin apa? Di London. Ada jadi. Sudah tahu kalau nonton layar tancap dia kalau banyak angin tokohnya mukanya melet-melet. Kertasnya goyang. Emang layarnya goyang. Emang pakai kertas. Pakai kertas sama pakai layar gitu, layar. PKN. Koyong. Gitu. Pakai koyong panas ini. Cemilannya kacang rebus ya? Kacang rebus. Gua tahu enggak apa? Enggak, gua sebenarnya agak malas ngomongin La Liga. Kenapa, Bang? Karena kan Barcelona, Real Madrid kan musuhnya tim gua. Ya, enggak juga. Semua tim bola juga musuhnya tim lu. Iya. Lah iya. Iya. Tapi gua senang Barcelona kalah. Kenapa emang? Ya kan kemarin habis gua bantai juga kan. Woi, gua bantai. Masa anak bola kan gitu, Sur. Bantai. Iya. Gitu. Berasa dia yang main. Iya. Itu dia. Nonton bola tuh kadang-kadang cangkemnya udah suka enteng. Ah gimana sih bukan ditembak langsung. Lu cobain main lapangan. Tapi kebutuhan. Bukan yang omong-omong di sini. Tahu. Tapi lu nyadar gak kalau lu main 15 menit paling tolak pinggang. Bener lagi lu. Iya emang iya. Tapi lu nyadar gak kalau istri-istri yang main bola tuh cakep-cakep sur. Istri pemain bola? Banyak kan begitu. Oh ya? Iya. Nih kalau gak percaya. Dilihat. Siapa aja? Kita lihat istrinya Cristiano Ronaldo, belum pernah lihat lo ya? Belum. Nih, lihat. Georgina Rodriguez. Ya kan? Ini cantik banget sih. Cantik banget kan? Kursinya. Kok kursinya sih? Oh ini model bukan sih? Model. Wah sebelumnya dia lagi. Dia lagi foto endorsean dia enggak? Iya. Bukan. Enggak. Udah enggak butuh endorse kali ya mereka main? Enggak. Dia Georgina Rodriguez, istri Cristiano Ronaldo. Cantik banget, lu belum lihat foto yang ini ya sebelumnya. Tapi dia gak kalah cantik, orang siapa? Indonesia. Siapa? Istrinya main bola orang Indonesia? Iya, orang Indonesia. Siapa? Itu loh yang lagi hits, yang dia selalu badannya atletis. Ada nih, Jennifer Bahdim. Jennifer Bahdim. Ada Jennifer Bahdim. Dan dia juga selebgram. Wah, ini keren banget kan, lihat deh. Bayangin. Mana model, selebgram, YouTuber juga. Wow. Tuh, dia badannya bagus banget loh, dia olahraganya rajin banget dan kuat banget, parah. Oh ya? Iya, karena aku sering ngikutin. Berarti ikutin dia? Enggak. Enggak begitu. Maksudnya role model. Maksudnya di... Oh gitu. Di untit begitu, enggak gitu kan ya? Enggak. Jadi kamu udah atletis kok menurut aku? Apaan, aku gendut ya dari pipi aku. Setiap hari kamu olahraga di pikiran aku? Pelayanannya. Pikiran lo emang fitness. Mau disebutin tempat fitnessnya? Pasang iklan dong. Iya betul. Kita sekarang mau ajak Sore Malam untuk cerita tentang apapun tentang bola di sosial media nih. Baru pakai hashtag malam-malam main bola. Nih. Udah banyak mama. WhatsApp yang masuk. Dita, silakan. Siap baca WhatsApp. Nih. Udah ada WhatsApp bola. Yang masuk dari Gardi. Gue Gardi dari Bekasi. Gue paling seneng banget main futsal sama bola. Bisa seminggu 3 kali kalau main. Gue mau ngajakin Kang Surya tanding futsal di Bekasi. Wow, diajakin. Sekalian ngajakin Ayang Dita ngedate. Tapi bisa main futsal kan Kang Surya? Ih, gue ditanyain main bola. Gue ini striker Persicam, bos. Cabut gue, Sur. Satuan sepak bola caman. Rumah kita deket dong, gue. Ih, teman-teman gue ya kalau lagi pemanasan suka gaya-gayaan gini. Shit, taruh bola di sini. Woy. Fungsinya apa? Ketika di permainan lu lihat gua bola lambung ditahan di sini. Enggak mungkin. Iya. Kalau main asli enggak ada yang begitu. Enggak ada yang begitu. Tapi pasti penasaran kan ya Sohib Malam Gardi itu kayak gimana? Kita langsung aja lihat fotonya Gardi. Mana Gardi? Dengerin foto. Oh.
kalau main futsal, lihat iya. tuh gaya. Enggak, Surah, enggak di bolanya enggak ditaruh leher, Surah. Iya. Normal aja. Ya ini lagi foto sebelum taruh di leher. Ini di Bekasi mah enggak ada corner kick, ada cornel. Oh iya. Kita mah nggak ada kick off, kita mah dialung gitu tuh. Alung. Rebutan. Tapi Gardi setelannya anak futsal banget ya. Oh, iya. Lengkap. Biasanya kan kalau anak futsal kan datang tuh ada yang lupa bawa kos kaki. Iya. Nggak pakai kos kaki ya. Pas buka, bawa kabel kebakar. Nih ada lagi nih WhatsApp selanjutnya dari Aulia nih. Hai Aulia. Selamat malam host dan pemirsa malam-malam. Malam-malam gini asiknya nonton malam-malam mantap katanya. Cuman mau bilang aku suka banget sama Messi. Buktinya kalau aku lewat depan orang suka bilang ter Messi. Iya. Latihan lagi. Nih kita mau lihat pastikan Aulia ini. Kita langsung aja nih. Aulia. Oh dia ngirim foto juga. Oh, mana foto fotonya? Juga. Mana foto? Iya. Ya. Oh. Gimana? Cantik sekali kamu Aulia. Gila. Waduh. Silhouette. Itu. Aulia. Lipstiknya nomor berapa Aulia? Aulia mohon maaf ya. Ini kan ngirim foto buat ditayang di TV. Kalau bisa yang dikenal dong sama orang. Masa foto gelap begitu? Gak apa-apa dia aslinya emang siluet. Tapi itu kan lagi hits tahu, kalau biar keren gitu, foto siluet-siluet gitu. Biar pemandangannya itu lebih kelihatan. Aku sering foto selulit tapi bukan siluet. Itu mah penyakit. Ada petirnya. Ada lagi gak? Ada lagi nih, ada lagi dari Romli. Halo Romli. Nih, bola adalah hobi saya sejak kecil. Dan pemain Liga Spanyol yang saya sukai adalah Messi. Doain ya kakak-kakak yang di studio, semoga saya bisa menjadi pemain timnas. Itu cita-cita saya. Amin. 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 Semoga ya Romli ya. Kalau gitu harus latihan terus. Gak boleh males-malesan. Semangatin. Setiap hari harus latihan. Kalian tahu gak pemain timnas itu sehari tuh bisa 2 kali sampai 3 kali latihan. Kok tahu sih? Dita kok tahu sih? Pernah deket, Dita tahu sih? Pernah deket sama kok ini. Kok kamu gitu? Pernah deket sama Hakim Garis ya kamu? Iya. Iya, jadi harus semangat latihannya. Iya. Nah, kita mau lihat foto yang udah ngirim untuk mendapatkan grand prize. Dan ini salah satu di antara mereka akan dapat grand prize ya. Grand prize. Keren banget grand prize. Tadi kan fotonya udah kasih contoh tuh. Ya, foto yang ganteng tuh. Modelnya juga udah pas. Parah. Coba kita lihat yang udah ngirim foto ke Twitter malam _ malam net. Mana? 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 Udah ada belum? Mana Twitter? Belum ada. Belum ada. Belum retweet kali. Belum. Tapi masih ada kesempatan juga nih buat Sohib Malam yang mau dapetin grand prize. Langsung aja foto ya. Terus tag kita di @malam_malamnet di Twitter. Jangan lupa. Ya. Ini fotonya. Pasti dapet... Ada ya? Ada fotonya. Ini nih fotonya kita lihat nih. Mana, yang mana, sudah mana. Masuk. Nah ini. Oh. Hei, waduh. Ah, kamu lagi. Itu lagi maskeran. Itu lagi maskeran. Ada aku juga lagi mangap. Iya. Ya. Nah, kurang lebih contoh fotonya seperti ini ya. Seperti. Itu masker. Masker apa itu ceritanya? Parah. Nah, ini ada juga nih. Ini maskernya hijau gitu meja biliar. Lu jus apa gimana sih? Meja biliar. Kan hijau. Kan hijau. Itu masker lumpur. Nih, ada lagi tuh siapa tuh? Mas. Ya. Di langsung di mention ke Twitter kita ya. Di @malam_malamnet. Fotonya yang unik-unik, yang ganteng pokoknya. Tapi selain kirim foto, kalian juga bisa kirim ke Twitter dan langsungnya nanya-nanya ke aku nih ya. Langsung kayak #cekidot. Nah, tapi setelah ini aku bakal bacain Twitter kalian yang udah masuk di Twitter kita. Tapi jangan tidur dulu ya. Setelah yang ini, malam-malam. Jangan tidur.